Loh, enggak tahu saya situ. Ada izin sudah beli. Tidak ada izin tadi deh ini. Ada apa ya? Bur. Ada izin. Bah. Ini acara pelakon deh. Apa? Bu, Bang. Saya mau ini hilang aja, kalau hilang aja hilang. Sini. Ah, enggak perlu. Ini sih bukan ini masyarakat. Setidaknya kan harus ada itu izin nanti. Pamit dari Wampak Pak Sultan. Sultan Sepuh Sah kelima balik itu Sultan. Sultan Lukman Zulkaidin. Tidak ada yang lain secara de facto dan de jure. Lukman Zulkaidin. Betul. 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 Nih kedatangannya saudara-saudara kesini sendiri. Benar. Cocoknya aku cuma tempat yang enak. Ya iya. Nih ngobrolnya. Artinya di sini itu bahwa akan ada acara besok tanpa izin dari Sultan. Kami dari masyarakat Cirebon khususnya yang sering melihat ada kegaduhan dan sebagainya, kita merasa malu. Bukan apa-apa, kita merasa malu. Lah gaduhnya di mana? Maksudnya begini. Kemarin pelantikan secara sah. Balik dari pemerintah dan sebagainya. Lupa ini. Elang apa? Ya itu kan dari secara proses hukum nantinya, Kang. Secara proses hukum. Biar nanti hukum saja yang ini. Ya hukum aja dulu. Ya gitu. Hukum ada perdagangan dong. Ada putusan hukum baru pengen dilantik jungkil-jungkil balik masa bodoh. Iya. Jangan penting janda keuntungan kedaulatan. Ini rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya sebagai Sultan Sepuh Aluda II memberikan keterangan mengenai insiden yang terjadi malam ini di Keraton Kasepuhan. Insiden ini dipicu dengan masuknya sekelompok oknum yang dipimpin oleh Saudara Bagja. Mereka sudah memasuki pekarangan Keraton Kasepuhan tanpa izin dari keluarga besar. Kedua,
dengan masuknya sekelompok oknum yang dipimpin oleh saudara Bagja ini telah membuat keresahan di kalangan keluarga besar Keraton Kasepuhan dan juga masyarakat yang ada di sekitar Keraton Kasepuhan. Ketiga, masalah Keraton Kasepuhan ini adalah masalah internal keraton yang tidak dapat dicampuri oleh pihak-pihak yang berada di luar Keraton Kasepuhan. Keempat, kami meminta kepada pemerintah Kota Cirebon untuk bersikap netral di dalam menyikapi persoalan di internal Keraton Kasepuhan ini tanpa melakukan tekanan-tekanan kepada pihak manapun yang bersengketa. Terima kasih pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.